ikan azar no sambal. Dan watak selanjutnya, kita perkenalkan, setiap kali kita makan, kita ingat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimanurrahim. Dan pelakon yang telah merampas sebuah anugerah daripada Bat Latif waktu beliau kecil-kecil, Nordin Ahmad. Saleh, ya, selepas benar aku menjajah seluruh kampung, apa? Inilah tinggal dua saja nasi lemaknya. Tinggal dua saja? Ya. Ini adalah duit-duit yang telah aku kumpulkan dari jajaan ini. Wow! Satu untuk kau, satu untuk aku. Untuk kau. Hei, antu-antu manusia. Siapa ini? Mana bagian aku? Kau siapa? Aku, abang kau. Abang aku? Jin. Gini kecil. Ini macam kecil. Kecil-kecil cili padi. Sudah besar? Makin kecil, makin jadi. Oh. Ya. Apa manusia? Aku punya bagian mana? Bos, bos, bos. Nasi lemak sudah dicuri orang. Siapa yang dari sekarang aku tak perlu nasi lemak, aku mau dia. Tidak, bos, cepat. Cepat. Jalan-jalan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Mauduk yang bakal dibincangkan oleh ahli panel rasa kita pada hari ini merangkumi pertama, perbezaan antara nasi lemak pagi dan malam. Dan sebelum kita ke mauduk-mauduk yang lain, ini ada kupon $4 sambil makan, sambil beramal. Dapatkan kupon itu ya. Nah, yang kedua nanti perbincangannya adalah, adakah Rahimah Rahim menggunakan jus lemon dalam masakan nasi lemaknya? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Cik Nordin tentang rasa sambalnya. Syahda, selalunya nasi lemak dikaitkan dengan sarapan. Kali ini di kafilah nasi lemak juga berkhidmat sebelum malam. Apa pandangan Cik Azhar? Oh, pandangan saya gini. Apabila kita kalau makan nasi lemak waktu siang selalunya sikit lah, tapi bila malam tu memang dia untuk kita selalu malam makan banyak dari untuk tenaga yang akan datang. Jadi kita mesti nak tambah dengan macam ikan pari, katakan ikan ni protein ni bagus dan ada sayur, jadi dia balance diet. Cik Rahimah, pandangan Cik Rahimah bila gunakan limau ni untuk masak resipi nasi lemak ni macam mana? Selalunya saya tak pernah gunakan limau ni untuk masak nasi lemak. Dan ini adalah pertama kali saya dengar masak nasi lemak pakai ini. Dan saya rasa sungguhlah bagus sebab saya tak jarang pakai tangan ni, selalu pakai sudu. Rasanya sungguh sedap. Kalau kita cakap sambal, macam-macam sambal. Boleh saya kasih pantun? Silakan pantun. Nasi lemak buah bidara. Sayang selasi, hamba lurutkan. Mari emak, mari saudara. Ramai-ramai kita beramal sampai kita merasa nasi lemak di tepi pantai. Ambul. Jangan lupa dapat kupon macam ni. Kemudian tu turun untuk nasi lemak amal Rumah Kebajikan Muhammadiyah. Kita akan bersama-sama nanti di 1 hari.